sejujur mungkin. Di mana-mana aje lah, kita ambil on respon dulu. Tak semestinya filem bagus tu akan responnya hangat, dan tak semestinya filem tak bagus tu responnya teruk dan bahas besar kan. Tapi kritikannya harus sejujur mungkin. Bagi saya the only way, dan kita tak boleh melihat kritikan tu sebagai proses menjatuhkan industri. Sebab saya rasa orang yang mengkritik pun diamanahkan untuk mengkritik sejujurnya. Jadi kita harus pandang dalam konteks tu, dan dia harus selaras perspektifnya. Dalam karya harus dibuat dengan sebaik mungkin, dan karya harus dikritik sebaik mungkin. Sebaik mungkin, mungkin dari sudut kritikalnya, tapi objektifnya masih berlandaskan sebaik mungkin kan. Jadi tak tahu, sebagai orang seni saya agak open dengan criticism. Saya tak ada masalah dengan kritikan. Tapi dalam sudut intellectuality, intellectualnya, kita juga faham kritikan yang diberikan harus berpaksikan sesuatu atau berasaskan sesuatu, dan asas tu ketara melalui kritikan yang diberikan. Jadi sebab dengan proses ramai blogger membuka ruang kepada ramai orang boleh mengkritik, dan kita tak apa orang kata, tak menolak faktor tu. Dan especially dunia filem adalah dunia yang sangat senang dan terbuka kepada kritikan, dan kita dapat tengok kritikan-kritikan ataupun pengkritik-pengkritik baru yang keluar, tumbuh ibarat cendawan lepas hujan kan. Jadi saya tak menolak pandangan kritikan itu, tapi kadang-kadang kita rasa konsistensi asas kritikan. Sebab kita ambil contoh, muka lima seperti intellectual, tengah seperti personal taste. So dia contradictory. Jadi kalau kita tengok, adakah ini kritikan ataupun ni? So kalau dia hentaman based on personal taste, tak ada masalah. Tapi dia harus konsisten lah. Maksudnya penulisan pun dia ada act 1, act 2, act 3 kan. Dia ada body, dia ada muka lima, dia ada penutup kan. Jadi kalau tiga-tiga tu konsisten, inilah taste engkau, tak ada masalah. Tapi kalau menggunakan pentas seperti intellectual, tapi bodinya kejap lagi dia jadi personal taste, dan ujung lagi menutup dengan quote filmmaker luar ataupun teori filem luar, jadi benda tu sendiri dah contradict, dan benda tu sebenarnya boleh menjadi benda yang lebih menakutkan. Sebab ia seperti kita cuba untuk meletakkan pandangan peribadi dan sumbat teori filem untuk menguatkan pandangan peribadi, dan bukan sepatutnya ada benda lain kan. Tapi bagi saya still at the end of the day, benda ni adalah bagus untuk kita berdiskusi. Dia membuka ruang-ruang untuk kita bercakap, membuka ruang untuk orang berfikir. Tak semestinya filem tu harus membuatkan orang fikir, tapi kewujudan benda-benda ni juga bagi saya bagusnya di situ lah. Cuma kita harus melihat dalam pandangan yang kritikan yang macam mana.